Gua bisa ke atas, gua bisa ke bawah, gua ke bawah. Aduh fuck. Ayo naik, naik, naik anjing. Susah guys. Yo what's up? Yo what's up? Welcome back with me. Selamat datang di channel gue Fajar Raden and you can call me D like a motherfucking D. Dan di video game kali ini gue akan melanjutkan game Ori and the Blind Forest. Dan kemarin beberapa hari lalu gue itu udah sampai yang mendapatkan kayak ini coy, apa? Kayak cahaya-cahaya untuk melindungi diri gue. Oke. Dan ya, welcome back di mana nih gua? Kemarin sampai mana ya gua lupa. Oh ya, gua tuh harus ke atas ini, coy. Oke, gua nyari XP dulu ya. Nah, kemarin itu gua udah dapat cahaya-cahaya ini untuk gua melindungi diri. Ini kemana nih? Oh, gua bisa kanan nih. Oh, kemarin itu nggak bisa kemarin itu gua nggak bisa ke kanan ya. Berarti gua akan ke kiri. Oh, gua bisa ke atas nih. Cuman gua belum bisa ke atas. Dan guys, selamat datang di channel gua ya. Balik lagi di Ori and the Blind Forest. Oh shit, man. Dan gua akan melanjutkan gameplay ini. Spirit Caverns. Oh, gua harus mencari teaser. Ah, what the fuck? Gua harus mencari ini ya, soul apa? Get soul. Apa? Get soul apa-apa kemarin tuh. Gimana? Oh shit, man. Oke. Okay. Oh, fuck, ngelag. Nice. Ajar terus. Oke, gua save terlebih dahulu. Mantap. Ini apa nih? Oh. Oke, gua ke kanan. Oh, this is map stone. One of the many ancient markers created to. Oke, there is specific missing. Ah, Mapstone Fragment. Gua harus mencari Mapstone Fragment. But where? Oh, gua harus mengumpulkan ini nih. Nah, ini yang gua cari. Nice, gua dapat satu. Eh, gua bisa ke kanan ini. Ah, itu kemana ya? Sepertinya. Wait a fucking second. Ini kemana ya? Sebelah kanan ini. Oke, okay, gua akan melanjutkan lagi ya. Gua akan ke kiri untuk mencari ini apa sih namanya? Ini apa namanya? Sebelah kanan ini. Kayaknya gua bisa upgrade di sini deh. Ah iya kan bener. Allow racing. Map markers. Kayaknya gua untuk ini gua upgrade satu-satu dulu ya. Supaya gua bisa. Tadi apa ya? Nice. Gua bisa ke atas, gua bisa ke bawah, gua ke bawah. Aduh fuck. Aduh. Nice. Nice. Oke. Okay. Shit, man. Sini bukan sih. Ini gua kemana nih? There were those that journeyed to hope.
Oke. When she revenge and like. Oh shit man, apa ini? The light of the spirit tree, life in all of us. He is the reason we live. Is the reason we grow. When he called out to find out, many years passed. Okay, what is this? Oh my god. Oh shit man, gua kenapa? Oh, wall jump. Gua bisa. Oh shit man, gua bisa nanjak anjing. You found on energy cell. Okay. Gua mau save dulu. Mantap. Shit. Okay guys. Gua bisa nanjak ya sekarang. Berarti gua bisa balik lagi ke tempat awal yang ngambil kalau enggak salah itu apa ya? Souling already. Nah. Berarti gua bisa balik lagi sini dengan tenang ya. Aduh. Oke. Okay. Anjay, gua bisa nanjak, Bos. Woi. Aduh. Ini mana? Oh. Oh shit. Oke, okay, mantap anjing. Keren banget. Gua bisa salah. Nah, gua bisa ke sini nih. Gua bisa ke sini. Gua bisa turun ke bawah. What the hell? Ah, shit, man. Gua ke kiri dulu ya. What the fuck is this, bro? Gue ke atasnya gimana ya? Oh ini. Oke, gue dorong ini untuk gue naik ke sini ya. Awas jangan sampai kena anjing sobat ya. Oke mantap. Nice. Gue save dulu. Oke, mantap. Oh shit man, oh my god. Gua gak bisa, gua harus ngambil. Bentar, gua harus ngambil. Gua harus nge-grab yang tadi supaya gua bisa. What? Anjir, satu kali jalan, Bos. Oke. Okay. Nice, ayo bro. Terus bro. What the fuck? Kesana ini. Fuck. Shit. Ayo, grab. Oke, gue cicil ya. Ini main timing aja, cok. Ah, ini main timing aja nih. Ah, shit, man. Telat banget gue mikirnya. Nah, ini. Nah, gue udah mendapatkan 2 ya. Terus gue bisa ngambil ini. Apakah bisa ke atas? Oke, tidak bisa ke atas. Shit, man. Oke, gue. Aduh. Ini apa nih? Oh, untuk ngambil itu. Sip. Untuk ngambil soul. Nice, map stone fragment. Berarti gua kemana tadi ya? Ke sini apa ya? Apa kemana sih? Ke bawah, deng. Aduh.
Iya kan sih, ke bawah. Aduh. Bukan ke bawah, Ding. Kemana ya? Kemana ya? Ke sini kayaknya deh. Apa ke sini ya? Sebentar deh, sebentar. Ke bawah sini kayaknya deh. Oh iya benar. Nice. Ah, itu map, cok. Supaya gue bisa ngeliat map selanjutnya. Berarti gue bisa ke kanan. Oh enggak. Oh, gue ngambil yang tadi untuk buka map. Jadi gue bisa ngeliat map yang ke atas ini nih. Berarti gue ke kanan. Oke. Okay. Oh, soul gue udah 2. Berarti gue bisa ke. Sebelum gue ke kiri, gue mau jelajahin yang sini dulu, coy. Yang sini dulu ya. Fuck, gak kelihatan. Ini gak ngikutin anjing. Dia harus dideketin ya. Oh. Sebentar. Oh gak bisa, cok. Kalau ini kan ketutup nih. Ini kan ketutup nih. Nah, sedangkan kalau ke atas. Kalau ke atas itu juga harus lompat tinggi kayaknya nih. Dan gue belum punya skill lah kayaknya. Iya bener, berarti gue harus ke kiri. Berarti gue harus ke gate yang tadi. Oke, gue akan membuka gate ini dan gue akan ke kiri ya. Ini apa anjing? Bisa gue lawan gak? Oh gak bisa gue lawan. Bentar gue save dulu. Oh, ini mah gue lewatin aja ya. Aduh. Ah fuck, gue mati anjing. Shit man. Ayo naik anjing. Susah guys. Ini harus timing yang tepat ya. Shit man. Ayo naik anjing. Nah, sip. Gua bakalan checkpoint dulu di sini ya. Supaya nanti gua mati enggak harus ke bawah. Oke, okay, sip. Nice. Oke, okay, mantap. Oh, ada apa ini di kiri? Ah, shit, man. Gua terlalu fokus ke kiri. Aduh. Hah? Aduh anjing, anak anjing, susah baca. Help naik anjing. Nah. Ini apa nih? Woi, nyawa. Oke, mantap. Ah, shit man. Gua enggak ada save-save lagi. Gue bisa ke kanan. Oke, okay, nice. What is this? The energy gates. We are select by the spirits of the past. If we collect enough energy cells.
oh gue harus memerlukan, oh gue harus ngumpulin, harus ngumpulin ini nih, energi kayak gini nih, 4 apa ya, supaya gue bisa ngebuka gerbang itu. Cuman gimana anjing, what the fuck, ini gimana cara ngambil? Gua enggak bisa ke kanan. Gua bisa ngebak lewat sini enggak? Oh, gua bisa ngebak lewat sini. Oke. Gua tunggu itu turun ya. Kayak gue ke, oh gue ke sini. Ah fuck, nyangkut anjing. Nah. Ini cara ngambilnya gimana? Nah. Ayo, shit man. Gue ke sini. Nice. Gua bisa ke atas. Sabar. Ah, anjing. What? Susah banget, cok, kontrol bener dah. Ayo, cok, naik. Shit, man. Nice. Oke, okay. Oh ini 4 cok, anjing. Oke, save. Oke, okay. Gue save dulu ya. Nice, game save it. Oke, ini di mana lagi ya? Oh shit man, what the hell? Gue ke kiri dulu deh. Ah shit, blocked away. Oke. Dengan lagu dia gue merinding banget ya. We told Ori the tale of her misguided will. Oh my god, what is this? Oke. Apa yang terjadi? Ori, the spirit tree. He must have used the last of his strength to save you. Come now and hear apa sih hear our story. It was the night of the light cremory. It was of our light that she had. Okay. Oh what the fuck? I called out to Ori, but my child never apa tuh? Come apa? Hah? Oh fuck. Oh ini gua, cok. Yang putih-putih ini gua anjing. Oh shit, man. Wah gila, di beta kan nih. Kurostol Sen, it was the end of our days. Ah, kenapa burung hantunya ngebetak sesuatu nih? You received the spirit tree. Like he put our fate in your hands. Listen careful now. Of you must understand. Oke. Okay. Gua akan berhati-hati ya. The spirit tree sustained the three elements of life. And in turn they broke
balance and keep neighbor safe. Oh, objektif gue selanjutnya kesini. The element of water's height and top the ginseng tree. The element of winds deep within the forlorn ruins. The element of warmth beneath the fires of Mount Horu. The restored neighbor to sepertinya gue harus mencari ya, mencari sesuatu yang dihajar. Oh, objektif gue selanjutnya kesini. Oke. Nice. Ginseng tree. Berarti gua ke sini, so. Sip. Berarti gua dari sini ke sini ya. Mantap. Berarti gua akan ke kanan dulu dan gua akan melanjutkan game ini sedikit ya sepertinya. Karena gua enggak bisa record ini lama-lama, mau maghrib soalnya. Hollow Grove. Oke. Okay. Gue bisa ke bawah gak? Oh iya, yeah, gue bisa ke bawah. Gue gak bisa ke bawah, cok. Ini gue bisa ke sini nih. Shit, man. What the fuck? Anjing. Gue di solo, cok. Sokin, nah hancurin biar gue bisa ke bawah. Nah. Ah, fuck. Ah, tai lah. Sabar, cok. Ed dah. Sini lah anjing. Nice. Nah, gue baru kesini untuk mendapatkan ini gue kemana sih? Oh, gue bisa ke atas nih. Oh. Bentar. Gua bisa. Shit, man. Ayo naik. Naik terus. Nice. Oh, enggak bisa. Gua enggak bisa ngelihat atas. Berarti gua emang harus ke shit, man. Fuck. Apa ini? Gua save dulu ya. Ya gua bisa ke sini. Oke. Gua bisa ke bawah udah berarti. Cuman gua belum ke bawah, gua belum ngecek ke bawah. Ini kemana? Nah, ini yang gua perlukan, bos. Gua ke balik lagi untuk ngupgrade skill karena gua mempunyai satu poin. Ini apa ya, by the way? Ini bisa gue, cuma nggak bisa hancur. Nice. Flame spark flame map makers make most pick up show up on the map creating a soul lifestyle. Satu lah ini gua bisa. Ini gua bisa membuat ini nih, bisa membuat nyawa nih. Kayaknya gue lebih butuh power dulu deh. Enggak sih? Iya, untuk nge-farming dulu deh gue. Nice. Widih, anjay. Jadi seperti ini ya. Jadi ada. Oh, berarti ini nambah satu hit. Tadi kan dua hit doang nih. Dan ada efek lebih mungkin nge-burst gitu ya. Dan ya,
Mungkin gameplay episode 2 dari game Ori and the Blind Forest sampai sini aja dulu guys ya, karena udah mau maghrib dan gua harus membuat video lain tentunya. Dan ya, kalau misalkan lu suka, lu bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nonton video-video gua, dan gua akan balik lagi untuk memainkan game ini ya. Gua akan balik lagi memainkan game ini, dan di sini gua udah sampai 15% dari Hollow Grove, dan gua tuh harus ke sini sob. Gua harus ke Thornfeld Swamp. Ya, susah banget namanya. Dan ya, mungkin gua next video gua akan menjelajahi ke sini, dan gua akan ke sini coy. Berarti gua menjelajahi sini dulu. Tapi gua enggak tahu ini bisa oh, emang sini ding jalannya. Kalau mau ke kanan nih ke sini. Gua kira dia bisa lewat sini nih gitu. Oh, bisa ding, bisa lewat atas. Momun, ini mungkin yang gundukan-gundukan tadi apa ya? Yang kayak gini nih. Baru gua bisa ke atas ini. Oke. Sampai jumpa di next episode, karena harus sholat ya. Dan kalau misalnya lo suka, lo bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk langganan ya. Langganan penting coy. Shit man shit. Dan sampai jumpa di next episode.